0 km. Iya, Pak. Itu bukan heritage utama ya. Kalau 0 km-nya heritage, yang heritage itu adalah kantor pos. Masa heritage saya tanya, itu heritage? Kalau memang itu heritage itu kan ada apa namanya? Lambang Bank Sumut. Memang Bank Sumut udah lebih tua daripada Kota Medan. Nah, tapi Kak, berdasarkan dokumen itu katanya itu dibangun tahun 1915. Itu gimana, Pak? Itu ada di situ, bukan heritage, itu bukan kita yang heritage sudah kita data. Ya, semua bangunan heritage di Kota Medan walaupun bukan aset Pemko Medan itu sudah kita data semua. Di situ titik nol Kota Medan dibangun kantor pos, ada kantor posnya sekarang, dan situ memang apa namanya bukan tugu yang sebesar itu. Bukan tugu di situ, memang titik nol di situ. Itu. Pak, apakah ini termasuk revitalisasi lapangan mereka? Termasuk, Merdeka? Termasuk. Dan nanti termasuk. Ini kan bangunannya kan di udah dirubuhkan, Pak. Apakah nanti akan dijadikan tugu lagi atau seperti apa, Pak? Tugu lagi. Itu memang kita jadikan tugu lagi. Oh, diperbaiki. Diperbaiki. Oh, itu. Bukan dihancurin diganti jadi jalan, enggak. Pak, ini tugu itu justru tugunya nanti kita buat seperti tugu yang pertama kali dibuat, tugu kecil. Oh, betul. Itu tugunya justru kok dibilang heritage.